warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten kreator di Kobra Official, dimanapun kalian berada. Thank you banget nih sudah klik video ini. Nah oke, buat lo semua, mungkin di sini saya coba untuk mereview ular hasil rescue, yaitu ular lanang pati dan juga ular pati Oscarson. Jadi si ular pati Oscarson itu ukurannya agak gede banget, jadi masih seukuran sama ular lanang pati. Jarang-jarang saya menemukan ular lanang pati yang bukan lanang pati, ular pati Oscarson yang cukup jumbo sekali memang. Nah oke, kalau semua tanpa lama kita langsung gaskeun. Buat teman semua yang sekiranya konten yang saya buat ini bermanfaat, boleh kalian share juga ke teman-teman semua ya. Oke, yuk lanjut. Kita lanjut nih dong. Bahaya guys. Nah ini kucing nih. Kita lanjut lanang sapi dulu nih teman-teman. Nah kemarin kan nggak jelas ya untuk postur tubuh warna lanang sapi ini nih. Lihat. Selain agresif seperti ini, dia juga bisa pura-pura mati nih. Ini kan dia masih agresif nih. Dia masih agresif tuh. Kebetulan juga bermain dengan satu ular ini. Untuk pembukaan guys. Badannya itu langsung kayak balon udara nih kan. Ya. Jadi pertahanan bagi ular lanang sapi ini seperti ini. Ingat ular lanang sapi ini dia tidak memiliki bisa sama sekali teman-teman. Jadi masih aman ya kalau kita terkena gigitan ular lanang sapi ini. Cuman tetap ular lanang sapi ini nya lumayan sakit juga nih teman-teman. Dan pas dia membentang huruf S itu dia cukup lincah juga nih teman-teman. Kalau kita nggak respect bisa-bisa kena gigitan teman-teman. Cuman kalau misal dia udah lelah, dia itu pura-pura mati gitu. Kalau udah lelah dia itu pura-pura mati gitu. Dia udah mulai lemas. Dia udah mulai lemas tuh. Dia udah agak agresif seperti tadi. Dia pura-pura mati nih gitu. Kalau udah lelah dia itu ya gini, nggak mau gigit, nggak mau agresif kayak tadi pas dikeluarin teman-teman. Dia itu jago pura-pura mati teman-teman. Jadi kelemahan bagi ular lanang sapi ini tuh. Dia pintar atau jago banget pura-pura mati nih teman-teman.
Jadi mau diapain juga dia enggak memberontak nih. Kalau udah pertahanan keduanya itu kayak gini. Nah, kalau udah gini kan dipegang tuh dia agak gigit teman-teman ya. Tapi pas kita taruh lagi, dia jalan lagi teman-teman. Kampret nih emang ular. Tuh, tapi kalau udah dipegang dia gini. Dia enggak mau gigit. Nah, untuk ular lanang sapi ini dulu udah saya edukasikan ya ataupun udah saya jelasin. Jadi untuk ular lanang sapi ini pemakan tikus teman-teman ya. Tuh kan? Ya. Enggak bisa agresif kayak tadi. Kalau tadi dia itu ngembangin, tapi kalau sekarang dia pura-pura mati nih teman-teman. Tuh. Jadi untuk ular lanang sapi seperti ini karakternya. Yang pertama dia itu tidak berbisa. Yang kedua karakter ataupun segi kemampuan dia itu membentang huruf S. Yang pertama, yang keduanya itu dia seperti ini, pura-pura mati. Nah untuk coraknya seperti ini, boleh di zoom. Dari kepala seperti ini, ini ke bagian badannya seperti ini. Ada corak-corak hitam, kalau ke ujungnya nih polos seperti ini teman-teman. Sebenarnya ini ada dua jenis, kalau ini yang agak gelap, ada juga yang warnanya emas banget ya. Oke, kita lanjut ular koros ya. Kalau ular lanang sapi ini udah mungkin udah ini ya, udah tahu mungkin ya, udah jelas ular lanang sapi tidak berbisa teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ular koros. Tunggu dulu nih, kita masukin sini. Ini ular koros yang kedua ya. Tadi ular lanang sapi, kalau ini ular koros. Koros sama lanang sapi beda jauh ya. Tapi tetap pertahanan bagi ular koros seperti ini semua. Sama. Woi. Ya. Woi. Woi. Tinggi banget teman-teman. Gila. Iya. Tangan ular koros itu seperti ini teman-teman. Dijum. Ya. Oke. Oh, lihat dong. Tuh, lihat. Tetap ya, kalau udah lelah hampir kena muka anjay. Coba dari bawah ngejimnya dari bawah. Coba lihat. Uish. Koros yang udah dewasa seperti ini. Ya. Sifat atau karakter bagi ular koros seperti ini. Aling minta sih jadi gegel. Oh. Wah. Ini kena nih pasti. Ah. Ini deh. Oh. Jadi pertahanan bagi ular koros ini nih seperti ini teman-teman. Oh. Sama-sama mengembangkan bagian lehernya, ukurannya sama nih teman-teman. Wah, gede banget ya. Lihat tadi lanang sapi udah
Ini koros udah. Tuh, lihat. Wih. Ini buat atraksi juga bagus nih, teman. Buat atraksi juga bagus tuh. Wah. Gede banget. No. Duh. Cukup lala juga. Ini ukurannya sama kayak ular lanang sapi tadi. Oh. Jumbo banget. Ini rekor Ruby Cobra mendapatkan ular koros yang super jumbo ini. Sangat langka dan sangat jarang ditemui untuk ukuran-ukuran yang sudah seperti ini. Oh. Ruby Cobra belum pernah nemu ular king koros, tapi kayaknya karakternya gak beda jauh seperti koros seperti ini. Ukurannya jumbo. Oke, udah lebih dari 10 ya? 4. Anu tadi 6. Nah, oke, teman-teman. Nih, ukurannya segede ini nih. Wah, tuh. Jadi kalau ular koros itu dia enggak kayak lanang sapi. Dia enggak ada istilahnya itu pura-pura mati, teman-teman. Dia tetap untuk pertahanannya seperti ini terus. Kalau enggak lari. Kebanyakan lari. Terkecuali kalau misal udah seperti ini dipegang, pasti dia itu gigit-gigit, teman-teman. Tuh. Wah. Oke. Untuk ular lanang sapi dan ular koros ini cukup sekian aja. Ini jumbo, benar-benar jumbo, mantap banget. Oke, jika ini bisa menghibur ataupun bisa bermanfaat buat kalian semua, sekali lagi ular lanang sapi sama ular koros ini tidak berbisa aman, cuman dia agresif dan memiliki lendir-lendir yang cukup ataupun bakteri-bakteri yang cukup berbahaya loh. Oke, sekian aja dari Rudy Cobra Official untuk konten sore hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya, teman-teman. Dadah. Dadah.